Halo pemirsa YouTube, kembali lagi dengan saya Deus Belmont di permainan klasik seperti biasa, dan kali ini kita melanjutkan permainan Revisit Resident Evil 5 ya. Kemarin kita sudah skenario satu per satu, chapter satu per satu, dan kita sekarang akan lanjut lagi ke permainannya, yaitu skenario satu per dua ya. Oke, kita langsung saja continue gamenya. Resident Evil. Dan kemarin kita main jadi Siva Alomar, dan kita lanjutin ya jadi Siva Alomar lagi. Play game, continue. Ini kita satu per dua nih ya, areanya masih public assembly. Oke, rogue aja ya biar nggak ada yang ganggu. Kita start game. Oke, kita ready aja ini. Kita ngelanjutin yang kemarin gitu ya. Nah, jadi kan kemarin tuh roket launcher ngancurin pintu ini ya. Majininya juga jadi mati. Nah, kita ikutin si Chris. Oke, kita harus ketemu tim kita ya. Nah, itu Chris nunjukin jalan ya. Kayaknya ada sesuatu di bawah. Kita coba ya. Ini ada apa? Oh, sudah diduga. Pasti ada ini sesuatu. Oh, gold. Money. Nah, ini hidung lagi rada-rada pilak ya. Ini ada pintu harus dibuka. Bukanya berdua gitu. Nah ini, oh rutenya dia terblok. Roger. Ada rumah ya. Oke, kita butuh handgun, peluru handgun. Ini kayaknya mengerikan ya. Oh ini kita lihat di atas ada apa ya? Oh ada kunci, tapi nggak bisa diambil dari sini. Ya karena kita yang ke atas ya, kita kasih aja ini peluru ke Chris. Much appreciated. Kita cari tangga ya. Ada zombie. Nah. Tusuk. Oke. Waduh ini. Waduh. Kalau nggak salah. Tendang. Tusuk. Kalau nggak salah ada tangga gitu di daerah sini ya. Mana ya? Ini beneran ada luka ya. Ambil peluru, kamu butuh. Oh, mati. Gampang, kita cari tangganya. Oh, ini dia tangganya. Tendang. Tusuk. Stop. Oke, mantap. Langsung mati zombinya, keluar duit ya. Oke, ini dia. Angkat gua nih, kita ambil kunci di sini.
loncat. Lumayan lah. Ah, ini dia kuncinya. Oh, old building key. Help me out here. Ini twist dan bahaya ini. Dan kita sudah punya kunci. Dan kita harus kemana? Mana ini? Oh, ini dia jalannya ya. Ada pintu buka. You take that. Roger. Chris lebih butuh peluru handgun. Karena kita punya ini, punya shotgun gitu kan. Tapi next peluru kita aja ngambil. Karena Chris sudah banyak. Oh my god. Thank you. Naik ke atas. Nah, kalau ketemu di inside. God. Zombie ngapain di situ? Oh, dia lempar botol. Zombinya bisa lempar botol. Oke, peluru shotgun. Jadi zombie punya peluru. Tam. Oke, kita dapat peluru. Dan ini ya pintunya ya. Oke. Berapa 7 menit baru 7. Oh, itu ada cewek itu. Oh, itu diseret diculik. Ah, kita harus selamatin dia ya. Waduh. Kalau saya itu pintunya terkunci, jadi kita harus cari jalan masuk. Nih, itu. What's wrong? Be careful. They may still be here. Wah, grepe dia. Wah, ternyata tumpulnya sudah terinfeksi. Kasian banget. Udah jadi monster dia. No. Oke, okay, kita ganti ya warnanya. Hai, malah gua kasih. Ah, panik. Ah, nyemot. Ini beneran dah. Oh my god. Ini nggak ada tangga ya. Cari tangga juga. Buat pengamanan sementara.
Aduh. Shotgun shell bagus. Dikeroyok kita. Surprise attack sudah 11 menit. Nah ini dia. Waduh. Nanti teriak kaget. Oh my god. Lanjut lagi. Ini kalau nggak salah ntar ada boss ya. Kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah ingat nih ganti sama handgun aja. Kita isi pelurunya. Gua butuh handgun. Gua butuh handgun. Iya kalau salah ada boss ya di sini. Tapi nggak di sini ya, kalau salah ada jalan lain. Ini jalan menuju bos. Ini kayak Resident Evil 4 gitu ya, ada barel-barel gitu kan, ngancurin barel-barel. Open. Roger. What the hell happened in here? Pada mati ya, masalah. Oh iya, pada mati. Mengerikan sekali. Oh, pada debu-bu. Ada yang selamat ini. Hey, who did this? Something attacked us. Irving. He got away. Was a setup. A setup? Jadi ada yang menyerang mereka ya. What is this? It's data regarding the deal. I downloaded it from their computer. Oh, you gotta get it to HQ. Okay. Hey, hey, hang in there. Kita harus kirim datanya melalui mobil. Nanti dia mati. I saw someone, but they ran away. Hey, gue lagi sedih, kata Chris. Kurt, do you copy? We got the data, but Alpha Team is down. Irving got away. Jadi, si Kurt ini sekarang bekerja di BSAA ya, dari profesor yang di Genokrisis. Sekarang jadi di BSAA. Oke, kita kejar orang yang melarikan diri itu ya. Ini ada elevator. Chris. Oke. Kita ke bawah. Ini abis ini kalau salah bos. Kalau nggak salah ya. Kalau salah maafkan. Saving dia. Oke. Okay. Ini ada pintu bisa dibuka. Dan ini ada oh item. You take that. Roger. You can have it. Roger. Oke, okay, ini ada pintu. This need the key. Oke, okay, kita masuk ke dalam.
Oh, ini ada kayak tempat pembakaran gitu ya. Kita coba. Oh, jadi itu buat Oh, kayaknya kita harus mancing musuhnya nanti ke sini. Oh, I see. Gampang. Kayaknya di sini nanti ada boss gitu. Terus kita harus kalahin pakai itu, pakai apa namanya yang tadi ya. Ini. Bukan benar bos kan? I think that's what got Alpha team. Ditembakin nggak mempan ya? Oke, Chris kabur. Kita jebak dia, kita bakar. Ini kayaknya harus dibakar, ini nggak mungkin. Nah. Oh, ini bisa dikena cover. No cover. Oke, okay. Sini Chris, biarin dia. Come on. Okay. Sini sini. Come on. Okay. Come on. Okay. Aduh, kurung kan kita. Bukan dia bawa itu. Ah, dia lemah. Keluar Chris, keluar. Roger. Nah, kita bakar. Hidup. Nah, dia lagi recover tuh. Ya, ya berhasil. Bakar lu hidup, mati kau. Mantap, ini bos termudah ini. Ah, mati kau. Hah? Kebakar lu ya? Bos paling mudah ini. Enggak perlu buang-buang peluru gitu, cukup pancing ke dalam, terpancing pakai apa namanya? Gasnya itu pakai yang bisa diledakin, jadi begitu dia pok kan nyangkut tuh. Si gas tingginya si gas tanknya itu, tangki gasnya nyangkut. Gitu pas dia bawa, kalau ditembak kan dia lemas, jadi kita tunggu ke dalam tempat furnace itu. Jadi pas dia lemas, kita keluar, kita bakar, dia terjebak di situ, dia mati dia. Coba kita lihat dia ngedrop apa ya. Ada dropannya nggak? Jee, kagak dapet. Gagal ngedrop apa-apa, pelit. Pelit sekali. Dan ini ada barel. Duit. Apa lit sekali? Tidak ada dropnya. Oke. Okay. Yuski. Padahal tadi yang ngambil Chris. Oh. Berikut dan ini ada naik tangga ya. Oh, naik elevator ya, salah. Ada senjata. You can have it. Roger. Roger. Ambil Chris. You take that. Roger. Ada suara-suara motor ya, sorry ya. Pilak bersin. Untuk mayat itu.
Ya banyak Alpha Team-nya wipe out sama kayak yang sama monster tadi ya. Sebenarnya kalau Alpha Team-nya ngerti gitu ya bisa tapi ya wipe out. Cerita ini. Let's go. Oh, jadi Irving itu pergi dia. Dan dia kita harus upload ini. What was that thing? BOW that scumbag Irving left behind to set us up. Considering what it did to Alpha Team, I think we're lucky to still be breathing. If only we could have gotten there sooner. If we had, we'd probably be dead too. Chris to HQ, do you copy? This is HQ. Excellent work out there. We'll analyze the data immediately. This whole town's gone to hell. The people here, they're acting like those Ganado detailed in the Kennedy report. Jadi kayak ini kayak Ganado katanya. Something we've never encountered before. Our transportation has been taken out too. Requesting a mission update. The mission stands. Capturing Irving is your top priority. We believe he may have fled to the mines on the other side of the train station. Wait. We're the only two left. You want us to go in there alone? Delta team have been dispatched and are on their way. They'll assist you in locating and apprehending Irving. But wait, we can't! I repeat, your mission stands. We can't afford to let him get away. Proceed to the mines beyond the station. Over and out. This is insane! You ever get the feeling you're expendable? Oke, jadi misinya diperpanjang untuk mengejar Irving kali ini. Dan itu dia akhir dari chapter 1/2. Berarti akhir dari video kita kali ini. Jika kalian suka gameplaynya, jangan lupa pencet like-nya. Dan jika kalian belum subscribe channel saya, sekaranglah waktunya untuk subscribe channel saya untuk mendapatkan konten-konten terbaik dari channel saya. Thanks for watching dan sampai berjumpa lagi di video berikutnya. Bye-bye.